ini lagi di rumahnya Mbah Kerto di Ranupani. Ini tadi berkegiatan di Desa Ranupani, ada peresmian Pura Udun Ranupani. Nah, Mbah Kerto sedang rapi-rapi. Ini kentang khas masakan Ranupani. Di masaknya kentang direbus atau dibumbui, yang direbus pakai parutan kelapa ini. Wah, enak. Ini tadi penuh segini, nah sekarang sudah tinggal satu. Nah, ini Mbah Kerto. Nah, ini Mbah. Mbah Kerto saat ini yuswane pinten? Umur berapa? 103 umurnya. 103. Mbah Kerto di Ranupani ini mulai zaman Londo. Dan 76 belum ini. Tahun zaman Londo kula saya enten Argosari. Oh, Argosari. Sebelum teng Ranupani ten Argosari. Zaman Londo niku sing mriku Londo enten Argosari niku perang niku nggih. Saya enten di kula. Mriki jaring enten yang mek Londo tok mriki. Oh, niki ben nggone Londo. Tanah Londo kaya persil kaya enak. Persil goreng golongan ini. Dan nak wong Jawa nih pian yo. Mboten en, mboten wong Jawa kabeh wong mek Londo sak keluarga niku. Semanggen lan kani tanah sak menten bar ini. Jadi ini ada sejarah Belandanya di sini. Sejarah. Nah, Londo niku nopo, Mbak? Nandur kentang, Londo niku. Ya nandur kentang, nandur nopo? Kandungan sapi. Sapi terus. Berdua kula nang niku. Ya coba Londo perang kalah niku. Pancol sapi-sapi ini kalau niku wong sak umah ae. Wong-wong iki jane nang persil. Kayu enak nggih dicara niku wong nek pabrik iki, pabrik teh. Sampe jarane kayu enak. Pabrik teh wonten teh mriki. Iya, kayu enak. Oh, kayu enak. Sampai jarane kayu enak iku persil iku kandurane Londo teh. Jadi pabrike sing sak gawing rumah teh kuwi ya dicara niku wong teh. Wong iki kawono. Ya terus saiki Mbak, kalau wingi niku sing tumbas Pajiro niku critane ya ono. Critane ya tuku iku kan dhisik sampe setengah tahun gak teko. Nanti sing lari ku sana ben mas ngantar mari, Mas. Ya tapi wong kesenang awakmu dhisik tak teko setengah tahun. Aku kepengin tuku Pajiro itu ning dhisik. Pajiro. Pajiro seneng Pajiro, Mas. Nggih, ben Pajiro sing lawas ben Pajiro. Oh. Lah kaliyo. Boten jane iki barang enten, Pak. Barang enten. Habis bulan iki teko. Sampai habis bulan gak teko sampai tanggal mana? Tanggal 28 sekane. Oh, ngoten. Kak teko mana kok tak soto kon. Tapi anu napa panjene pesen? Pesen. Arani. Bayare kari, ngoten. Mek wong pertama 15 juta. Oh, jadi kan? Iya, niku. Arani iki. Nah, sing sak anu 700 kurang 12 juta iku kari wong 700 7 juta duwe iku. Tekane 700 5 juta, 7 juta. Niku dibeto langsung yotron ini. Nggih. Sing kareni 15 juta niku. Sing 700 juta niku lho, Pak. 700 kurang 10 sing kurang beto niku. Ya digawa dian di. Nggih, kula canggih dhewe. Ya dibawa. Iya sih, Bapak. Aku dhewe iki Pak Bupati. Kok lanci. Kok dibadai glansi meneh. Dibadai glansi. Mas. Kok bisa gak sedeng. Sama sih kami kesak dhewe sampun. Yes, dibeta anu, dibeta pendeler. Nang malam tuku Pajiro sing dhisik iku nang Malang, tuku macam gak ono sampe oleh sangang wulan iku tuku nang Surabaya gak ono. Sing dhisik iku oh sing biyen sing iku. Tuku nang Malang. Tuku nang Malang tak bayari selesai mboten turun, Bu.
berat kok mboten wani wong dibayari dibet nampang mbah iya yo nampang aduh mboten wani kula mbah oh aku jadi maling tuku mantan temenan lha tapi ya digawa gansi kan jarane ya ada gansi no mesti bali jalan kenalane Pak Moy iki sing nganu diwehi ditanggung tuh ditanggung tiket no kenalane Pak Moy iki nggih dimangat dukune cek 510 tak jugo sudah kali nah boleh siapa sih bawa Pak Moy ya iki wong iki kok kok itu wae ini ya ada tuwe kok gek lo dalan tuwe ana duwe mari bayar cecak gambar kalau iki kudu bahasa tang anu jenatar macam macam kak bingung lu dikai duit sama lu iya maksudan waduh kak buatan yang tersebut lu ya boleh nareng nang kasih ribu iya saya ngitung sih ternyata apa gitu ya kasih ribu duit itu koma mari kula tata pun iya jadi eketan kok hati sanit-sanit kok jadi mereka kari ngitung baleni beli anak yang palsu apa jelokan oh ya terane duit yang bacaan yang dan sekurang satu saya bu macam ni kurang jangkep. Bun jangkep tak hebat. Aku cek samit tong yuk. Lepas ya yuk. Kaju. Jadi persa karo Reni. Oh Reni. Persa terus. Waktu kau kono lebih tinggi 10 ya apa tak? Mancarannya itu macam ni, cuma tar lebih tinggi 10 Hanya tiket terus. Persa karo Reni. Ini kan? Ini kau nak apa? Ini kau yotroni angsal panen. Angsal panen. Sekali panen. Sekali panen ni kau. Tambah tebas. Pak panen pasti betul telat sampai kante. Niku pirang bulan, Mbak, panen, Mbak. Saking mulai tanam sampai panen, Mbak. Paling suwe 5 bulan setengah. Tapi anggar 5 bulan sampai tembus mobil. Ya, saya tuh mobil kok ya. Ayo koi. Ya, nek panen ya dikain utang menuju sak mantune tumbas mobil, tumbas pagiru ini loh, Pak. Pun pinta dipake mobil ini. Kek ping kali lu ngeru, agama Melayu di kampung ini. Mboten nate teng anu luar-luar kota be. Di dalam pun di STN ini dari metu. Oh, dari metu dia. Di dalam pun di mobil. Ya, kalau nang mancengan nang nyumbang ni alas itu. Buat tentang tegalan, ya nanti tegalan. Itu yang dibuatnya nih tegalan nanti nih titi. Pajero nih buat tentang tegalan. Buat tegalan pun pula paling waktu sedoyo nih buat. Jadi tegal sing jawane rong kilo, jejere sang. Iya tujukan nih buat. Jadi buat jawane lebih rong kilo. Waktu nih pula dewe nih buat maringin nih buat. Kerjeng jurang pula cor. Ya, tak ada 250 juta itu tak jalan itu. Yang macamnya diurunan yang kok iya, jadi kalau balik ini gampang iya dan setahun bukunya tidak 20.000 lek 20.000 sak-sak piro ya 20.000 lebih 40 juta panen setahun oleh sak keluarga itu oleh 20.000 ton sak ton yang 200 nangin bongi dan raya oleh duit piro itu iya jadi setahun kembali masih tidak akan ya itu mau beli murah ya tapi keluar masuk itu keluar lagi bobok panen. Kalau jalan tu, aku jalan. Kalau di jiwa ya dikait 5 miliar, 10 miliar pengaji ini barang itu cara didolir makanya anak jiwa ya gak duwe anak kupon kabeh lu anak yang ngasih ini bener duwe katanya anda bukati anak kupon kabeh
tapi juga kayak tak dem-dem sampai seneng sedekah di mana ibu apa umurnya diundur rezeki ini tambah dikit ya kayak amin. Ini caranya makan kentang masyarakat Amupan ini gini. Jadi kentang yang ada parutan kelapanya dikasih sambel. Ini sambel apa nampi ini mbak? Sambel bawang gitu. Sambel bawang. Kok ngarani botokan gitu? Botokan sambel campur-campur nih. Tambah kok sambal kelanjingan. Bawang pre. Sambal kelanjingan tambah. Wonten bawang pre ini wonten nggih. Nah, ini kudu dibotok sambal pre. Tapi wonten manis sih, Mbak, tomat nggih. Jadi paling gendhe manis ini. Empuk. Kentangnya empuk, sambalnya ada pedes, ada manis. Ada bawang pre-nya. Datang ke Ranupane. Makerton iki makannya kenapa enggak? Dawet kaya, kaya. Betul kate. Kalau betul kate ya, lawuhi makan. Nggih. Jadi yang dulu krien kali saat ini keriput pun di? Ya keriput bian. Loh, bian itu lebih keriput. Keriput kalau dorong makan di daun pepaya. Loh, begitu makan daun pepaya enggak keriput? Enggak keriput, hilang. Hilang? Dulu anu, penyakit yang kolesterolnya kebanyakan sampai 500 diperiksa dokter itu. Mbak Kerto kan ya kroni kata boten mang makan-makan sing paling boten doyan. Boten doyan dilarang dokter boten. Boten doyan karepe dhewe. Doyane nggih sayur sing boten iku. Nggih anu niku kates niku. Godhong kates, godhong kates. Nek godhong kates ya malah sing ndok mie berapa tahun boten doyan, rokok berapa tahun boten mek 20 tahun. Kalau lama-lama jadi panganan yang ngoten juga mendoyan, jadi sampai cak itu hilang kena daun pepaya ni. Daun pepaya. Iya. Uang ratu kata sini. Pada saya kanu melu-melu. Melu-melu. Tapi nak jual darah tinggi, kap nak. Loron dah, saya mumet. Oh. Dah pula darah tinggi mendue. Diperiksa dokter dan ni pun. Tak kerton ni pun boten darah tinggi. Dana tinggi. Bagus sih, darah tinggi. Sing darah tinggi ya, sing ini ini. Nyenten-nyenten itu. Darah tinggi. Ya, wis, makasih. Ini luar biasa datang ke Ranupane.